dari jagonya soto. Sahabat Islampedia, di manakah letak bahtera Nabi Nuh berada? Teka-teki mengenai kapal Nabi Nuh alaihissalam hingga kini memang masih menjadi misteri. Ribuan tahun berlalu, namun hingga kini belum ada temuan yang dengan pasti menyatakan lokasi keberadaannya. Namun di tahun 2010 lalu, sejumlah peneliti dari berbagai negara di dunia meyakini bahwa kapal tersebut telah ditemukan. Tertimbun batu-batu gunung dan salju di puncak gunung Ararat di timur Turki. Benarkah demikian? Sahabat Islampedia, analisa ini didasarkan pada temuan citra, sebuah objek yang menyerupai kapal besar di atas Gunung Ararat oleh Angkatan Udara Amerika di tahun 1949 silam. Di tahun 1960, objek yang sama juga ditemukan oleh Tentara Nasional Turki, di mana diperkirakan kapal tersebut memiliki panjang 150 meter. Sahabat, memang belum dapat dipastikan bahwa temuan ini adalah benar kapal Nabi Nuh. Pasalnya kapal tersebut telah tertimbun selama lebih dari 4.800 tahun lamanya. Namun keberadaan bahtera Nabi Nuh tercantum dalam Al-Quran surat Hud ayat 44. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu. Dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Penamaan Gunung Ararat dan Bukit Judi ini adalah sama, bahwa dulunya Gunung Ararat juga disebut sebagai Bukit Judi. Lantas, seperti apakah bentuk kapal yang begitu melegenda bagi umat Muslim, Nasrani, dan pemeluk agama Samawi itu? Sahabat, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam. Kehidupan Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut selama 1642 tahun. Nabi Nuh mulai menyebarkan ajaran Tauhid sejak tahun 3650 sebelum Masehi. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, mengajak kaumnya kembali pada ajaran Tauhid. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran, kepada kaumnya Nabi Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya, ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Namun selama 950 tahun menyerukan ajaran Allah, orang-orang kafir terus menutup telinga dan memprolognya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh membalas cacian dan hinaan itu dengan doa. Atas kesabarannya ini, Nabi Nuh mendapat gelar Abdus Syakur, hamba Allah yang banyak bersyukur. Beliau juga termasuk salah satu dari 5 Nabi Allah yang mendapat gelar kehormatan dari Allah sebagai Ulul Azmi. Waktu terus berlalu dan orang-orang kafir itu terus mendustakan ajaran Allah. Hingga datanglah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Karena azab Allah akan segera tiba bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Surat Al-A'raf ayat 64. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara 120.
Bersama para pengikutnya, Nabi Nuh membuat bahtera dari kayu-kayu pohon yang telah mereka tanam selama 40 tahun lamanya. Perahu tersebut berukuran sangat besar hingga mampu menampung seluruh pengikut Nabi Nuh juga sejumlah binatang peliharaan yang berpasang-pasangan. Setelah Nabi Nuh dan umatnya masuk ke dalam bahtera, seketika langit yang cerah mendadak menjadi gelap. Hujan turun dengan lebatnya disertai hembusan angin yang kencang. Banjir besar menggulung orang-orang kafir, bahkan ketinggian air melebihi tingginya pegunungan. Inilah azab yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Surat Nuh ayat 25. Di antara mereka yang tak terselamatkan adalah putra Nabi Nuh bernama Kan'an, yang juga mendustai ajaran sang ayah. Sementara Nabi Nuh beserta kaumnya yang berada di atas bahtera selamat dari banjir besar yang telah meluluh lantakan kotanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat air mulai surut, kapal tersebut berlabuh di atas bukit yang tinggi. Sahabat Islampedia, jika merujuk pada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qamar ayat 11 hingga 13 bahwa bahtera Nabi Nuh terbuat dari papan dan paku, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Sejumlah peneliti yang memasuki kapal yang diduga adalah bahtera Nabi Nuh juga menemukan hal yang sama. Kapal tersebut berada di ketinggian 4.000 meter, terbuat dari papan-papan kayu selebar 8 inci. Para ilmuwan juga menemukan papan-papan itu dikaitkan satu dengan yang lain dengan tenon, paku-paku kuno sebelum paku baja yang lazim digunakan kini. Ditemukan ada 7 ruang di sana dan di ruang keempat terdapat sejumlah pasak yang tertancap pada balok kayu yang diduga digunakan sebagai kaitan untuk mengikatkan tali-tali hewan ternak. Lalu, benarkah ini adalah bahtera Nabi Nuh? Wallahu a'lam.